lupa lagi namanya itu, cuma dia itu kalau Papa Radit aja. Papa Radit. Dia bilang kalau enggak datang nanti saya telepon, tapi saya coba telepon Pak. Mm-hmm. Berarti sudah pernah di IB nih ya? Ya. Tembus ke sini aja Pak. Sini. Agak depan enggak apa-apa? Ya. Agak depan sini. Nah, biar dia enggak nyepak gitu Pak. Ah, gitu. Atau di bawahnya Pak? Atas baru ke bawah enggak apa-apa. Nah. Lepas dulu. Kapan keluar, Pak? Woi, tadi banyak betul keluar. Banyak ya? Makanya sampai naik ke anaknya di sini. Oh iya iya, oke oke. Ya. Boleh? Mau ikat di sini enggak, Pak? Di bawah dua ini kan? Nah, ya, kasih ikat aja, Pak. Mudah-mudahan bagus lah. Ini dikasih bibit apa nih tadi? Masih belum? Bali. Sapi Bali ya. Enggak berani nanti kalau memang ini di sini kan mau tes di mobil. Hmm. Tapi Bali aja nih, Pak. Bali aja dulu, Pak ya. Bali besar juga kok, Pak. Ini lahannya gereja enggak, Pak? Lain. Yang lain, Pak. Yang itu aja di depan itu. Oh. Ini Bapak yang nanam, Pak? Ya. Rumput gajah nih. Apa itu? Bapak yang nanam. Mana? Rumput gajah. Yang punya kandang ini. Bos, oh yang punya kandang siapa, Pak? Hah? Yang punya siapa? Belum, baru aja dia. Oh, lain Bapak kan yang punya nih? Hah? Lain Bapak yang punya kandang lain, nih? Lain. Oh. Kandang ini yang anu punya sapi. Pak, siapa yang punya, Pak? Pak Parman. Oh, pantas. Dulu saya pernah ngobati di sini soalnya. Nah, ini sudah hamil sudah ini anu ini, sapinya ini. Sudah ya? Ya. Ya. Ya, ini badannya juga bagus sih. Bagus. Mudah-mudahan lah kalau dia pas biasanya jadi aja. Wah, ini dia. Sesuai SOP. Wah, Singosari rupanya. Waduh. Ini nanti jangan diikat di panas dulu, Pak ya. Maksudnya, jangan diikat. Ya? Ah. Sapinya. Ya. Habis di B itu ditaruh tempat teduh-teduh lah. Kira-kira jangka berapa hari itu, Pak? Ya, 2-3 hari lah, Pak. Maksudnya dia bisa berteduh gitu loh, Pak. Oh iya, yang penting ada tempatnya. Ah, ada tempatnya ya. Teduh. Kalau kena panas terus kan stres sapi. Baru minumnya juga, Pak ya. Hmm. Disiapkan. Ini ada anaknya, Pak, sapi ini. Itu anaknya aja ya ke situ. Oh, ada anaknya. Berapa bulan, Pak? Tapi anu, enggak boleh sudah dikasih nete ya. Oh iya. Ya, sudah disuntik. Kenapa ya? Jangan masih nete terus itu. Oh, jangan, Pak. Nanti dipisah aja. Ada talinya kan? Ada. Nah, itu ada talinya. Biasanya Pak kalau dia masih menyusui, nanti anaknya itu anu, Pak. Ngisap susunya itu jadi hormonnya itu berubah nanti. Tuh. Tapi kalau dipisah kan nanti dia siklusnya akan kembali normal gitu, Pak. Ya, dikasih cairan kunyit aja, Pak. Bagus tuh, Pak. Daripada dikasih kimia-kimia kan. Nah kan kalau kandangnya lebar kan gerak dia, Pak. Beda sama sapi di Jawa atau di sapi perah itu kan. Kalau ini sapi kan anu. Apa Mas Ibnu? Oh iya di anu Pak, di remas-remas. Yang mana? Yang ini. Punggungnya, Pak. Nah, yang ini. Ah, oh, ya. Biar dia enggak ngejan. Jadi Bapak ikat di mana sapi ini, Pak? Di tidak pindah aja di situ, Pak. Baru dicarikan rumput. Oh. Biasanya warga di sini enggak marah, Pak. Ini kan perumahan ya? Enggak marah. Ini sudah. Biasanya, Pak, ya. Kalau anak sapi itu di perumahan kan dia sering lari. Nah, tapi diikat kalau ada. Orang marah tuh, Pak. Berapa kasus tuh saya lihat diracun, Pak? Jadi kecil kayak gitu kan lari-lari ke rumah gitu nah Pak. Ya. Lari-lari ke rumah. Orang marah mungkin makanannya tanamannya diinjak kah dimakan kah? Nah, nanti kita ikat Pak. Ya. Makanya dulu masih dibawa, nanti sudah diikat baru bisa bawa ke sini untuk dirawat. Di bawah tuh ada kerbau di Bebak ya, Brasil. Ya, inilah temanya di bawah ini. Oh, itu kah? Iya. Yang pelihara sama? Nah, inilah yang ada di bawah dari bawah ini. Yang pelihara sama? Ya. Yang orang Tatar itu kan? Ya.
Dia sudah tidak sanggup sudah pelihara. Oh, kenapa Pak sakit? Anu Pak, di bawah situ lokasinya sudah dipagar. Oh gitu. Pala yang stand itu sudah dijual dan dipagar kembali, makanya tempatnya Oke. Sudah. Kalau itu kita IB itu memang yang kerbau itu. Ya. Oh, Pak, ini Pak Markus Amba. Ya. Pak Markus Amba itu Pak. Ya, anunya Pak Markus sapi anu kerbaunya. Gimana? Hasilnya bagus. Bagus ya. Berapa tadi? 4. Bagus ya. Mudah-mudahan jadilah. Berani jantan? Jantan ini. Mudah-mudahan lah. Tadi keluar kan? Keluar ya? Ada. Ya kalau peternak tuh maunya jantan. Ini sudah 3 kali katanya beranak. 3 kali ya? Nah, 2 kali jantan, 1 kali betina. Oh. Ya inilah yang terakhir yang ada. Mana yang lain anaknya Pak? Sudah dipotong? Tidak tahu, sudah dijual mungkin. Oh, Bapak bagi hasil ceritanya? Ya. Bapak tinggal di mana, Pak? Di sini. Oh, dekat aja ya? Ya di situ ada banyak profil gitu. Oh, iyalah. Kalau udah di B, Pak, beranak nanti, mau dekat-dekat beranak, diperhatikan memang. Kalau bunting ya nanti nih ya. Soalnya kalau banyak itu yang udah di IB, pas mau beranak gak dilihat, Pak. Nyangkut kan, anaknya gak tahu kan? Kayak ini waktu yang beranak katanya beranak sendiri tidak dilihat. Nah, kalau di IB kan besar anaknya pak. Jadi juga anaknya. Kalau di IB kan besar anaknya. Lebih besar lah daripada sapi biasa. Mudah-mudahan lah jadi happy ya. Ini hari Jumat ya Mas Ibnu? Ya hari Jumat. IB di hari Jumat. Yang mana Pak aku disuntik sama yang malam ya Pak? Kalau bibitnya besar yang disuntik Pak? Ya disuntik ya. Kalau yang alami kan biasanya lebih pendek. Ini biar bibit lokal Pak, istilahnya kalau di tanaman itu super. Karena dia memang yang besar diambil benihnya kan istilahnya kan. Kalau sapi-sapi yang tapi alam. Selama hamil obat-obat apa kira-kira dikasih? Enggak perlu sih Pak, yang penting rumputnya jangan kurang. Sama mineral Pak mungkin. Bisa kita beli di toko-toko itu kan? Mineral sapi namanya. Oh, ada memang ya. Terus minumnya campur garam, Pak. Tuh, mendingnya keluar. Keluar ya. Nah. Mudah-mudahan jadilah. Mudah-mudahan jadi, Pak. Sip. Tadi sekarang tanggal 3, berarti 1. Tanggal 24, Pak, 24 Juli. Ya. Lagi. Telepon mungkin, lagi, Pak. Jadi sekitar tanggal 22-an apa? Tanggal 22 sampai tanggal 27 lah. Disuntik lagi kata. Enggak, Bapak lihat. Oh, gitu. Biasanya Pak 3 hari sebelum yang ditentukan beliau ini dan 3 hari sesudah. Jadi seminggu kita lihatlah. Oke. Kalau enggak ada keluar berarti 2 bulan lagi kita PKB, kita periksa. Oh, gitu. Jadi apa enggak? Ya Pak ya? Oke, terima kasih. Ya, makasih.